Yo, hello Bray, kembali lagi di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara menyelesaikan dari Harvey Finance Testnet Airdrop. Ini bagi teman-teman yang sudah isi formnya yang ini, saatnya menyelesaikan dari testnetnya. Yang untuk di sini kita akan menggunakan jaringan Arbitrum Testnet untuk link RVC-nya. Yang ini teman-teman setting dulu di MetaMask ekstensi Kiwi Browser, dan untuk vouchernya teman-teman bisa dapatkan dari sini untuk link testnetnya yang ini. Oke, kita selesaikan, kita akan menuju ke Kiwi Browser ya. Teman-teman setting saja untuk RVC-nya, klik yang bagian sini, kemudian tambahkan jaringan bagi yang belum setting, dan settingannya di channel Telegram silahkan disetting. Jika sudah, kita back ke Telegram. Di sini kita ke teman-teman copy yang ini ya, copy, kemudian balik lagi ke Kiwi Browser. Buka tab baru di sini, kemudian di paste. Oke, di sini kita connect wallet dulu untuk mendapatkan vouchernya. MetaMask. Berikutnya hubungkan. Oke, sudah terhubung, back again ke websitenya, dan di sini kita akan masukkan sebesar 4,5, kemudian klik kirim. Pojok kanan atas, MetaMask, konfirmasi, back again ke pocketnya. Baik, ini sudah ada hash transaksinya. Next, jika sudah, lanjut teman-teman copy yang testnetnya yang ini, klik salin, back ke Kiwi Browser, paste. Klik hubungkan, berikutnya hubungkan. Back again ke websitenya, dan di sini sudah terhubung ya wallet kita. Tampilannya kita rubah ke mode desktop dulu biar lebih kelihatan. Oke, di sini ada balance ya, your balance 4,5 harpi. Saatnya di sini kita akan manage position. Teman-teman klik yang bagian manage position ini. Oke, di sini kita akan melakukan stake sebesar 4. Kemudian teman-teman klik yang bagian stake. Pojok kanan atas, MetaMask, konfirmasi, back again ke websitenya, cek konfirmasi lagi. Jadi kalau masih muter-muter, teman-teman cek lagi ya di MetaMask-nya, konfirmasi. Jika sudah, balik lagi ke websitenya. Oke, sukses, dan ini teman-teman bisa close ya. Next, di sini sudah your allocation sudah ada yang 4 yang sudah kita masukkan, dan di sini untuk earner-nya ini terus jalan ini sebesar 0,003. Teman-teman bisa diamkan saja sebenarnya dulu, tunggu banyak ya baru diklaim, karena ini saya buatkan videonya. Teman-teman kita bisa langsung klaim di sini, kita klik klaim. Ini teman-teman bisa biarkan beberapa jam atau satu harian dulu ya mungkin untuk tambah banyak, tapi karena video tutorial saya akan coba klaim langsung di sini. Kemudian klik MetaMask, konfirmasi,
back again di sini dan sukses. Teman-teman bisa close dan di sini happy earner-nya sudah kosong ya. Sudah tidak jalan lagi karena sudah kita claim. Next di sini kita akan buka withdrawal-nya. Teman-teman klik unlock withdrawal. Konfirmasi pojok kanan atas MetaMask. Konfirmasi. Back again ke sini, kemudian di close sudah sukses. Baik, dan ini ada sudah ada keterangan ya, withdrawal tomorrow jam 6.59 PM. Jadi 24 jam lagi teman-teman bisa melakukan withdraw lagi ya di website ini. Baik, demikian saja tutorial ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Happy earning brother.